Halo teman-teman, jumpa lagi dengan dia saya, Karya Mahyati. Kali ini saya tidak bisa nimbang ya, biasa hari Kamis itu nimbang, tapi kini tidak bisa nimbang dikarenakan tidak punya getah karetnya atau cuma baru satu ya. Ini coba lihat loh, lengkap. Lihat, baru ada satu. Ini coba ini ya teman-teman, karena ya cuman dapat satu, baru dapat satu karena itu kan satu semua. Nih baru dapat satu aja nggak penuh nih teman-teman. Kosong semua masih kosong karena ini panjang. Cari getahnya ini agak susah nih teman-teman, karena ini daunnya ini daunnya ada yang habis, ada yang muda, nggak serempak ini teman-teman. Ini karena saya tutup nih biar nggak terlalu kering cetakannya. Dan baru ini hari ini saya akan mukul atau nyetak lagi, jadi makanya tidak dijual hari ini. Hari Kamis biasanya nimbang, tapi ini tidak nimbang. Dan ini mau ngangkatnya teman-teman, mudah-mudahan ini mau mukul lagi. Nggak bisa, maaf ya teman-teman, nggak bisa ngasih info harga getah karet hari ini karena belum dapat getahnya ini teman-teman. Kita tutup lagi ini biar nggak kering cetakannya. Suaranya Mak Yati ini agak bindeng-bindeng ya teman-teman, karena baru pilek, baru batuk pilek nih teman-teman. Banyune dicicipi. Sleep.
Sekarang tinggal nyusun modul. Inilah caranya mencetak getah karet, mudah dan simpel. Pokoknya seperti tadi yang ada di video itu, sampai penuh tahu mukulnya selesai. Kalau sudah penuh seperti ini, tinggal nyanti nyiram. Ya seperti inilah teman-teman, ini tak kita karetnya sudah selesai, nah, penuh alhamdulillah hari ini.